Nih apa mas? Kimbar lahiran. Alhamdulillah. Lahiran piro? Kimbar rekam. Jadi sekalian yang gawe vlog. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers ya, ketemu lagi di channelnya Aksan Hadi, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Ya teman-teman, ini kayaknya di luar prediksi atau di luar dugaan. Tadi waktu pulang kerja tiba-tiba ada suara kucing nangis. Ternyata anaknya si Mai lahiran. Ini sudah lahir 3 ya. Jadi kayaknya masih ada satu lagi ya. Jadi memang saya kecolongan tadi proses ngelahirinya nggak tahu ya. Tiba-tiba udah lahir 2, tinggal soal sebentar udah lahir lagi 1. Ini kayaknya di perutnya masih ada. Nah, buat teman-teman yang punya kucing lagi hamil dan sebentar lagi lahiran, aku punya tips, punya cara bagaimana menangani atau mengatasi atau membantu kucing kita lahiran. Tapi jangan lupa dulu, sambil saya ngelap-lap ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komentar, di share channelnya Aksan Hadi ya, kalau anak laptop, kalau anak kos, di channel. Ya teman-teman, jadi untuk proses pertama, kalian nggak usah panik, kalian nggak usah bingung ya. Jadi biarkan dia lahiran sendiri secara normal ya. Ya kayak si Mai ini udah 3 kali lahiran ini. Beberapa kali sih, cuman yang selama 3 ini kalian nggak usah panik. Jadi awal pertama kali kalian siapkan dulu ini air hangat. Ini air hangat sama ini apa namanya? Kapas ya. Ini tujuannya untuk mengelap anaknya ya, bulu-bulu anaknya yang mungkin ada darah, ada apa kotoran gitu. Jadi ini biar benar-benar steril, benar-benar bersih. Kalian bisa lap pakai kapas sama air hangat. Nah, untuk proses selanjutnya, kalian siapkan gunting. Gunting ini apa? Jadi gunting ini tujuannya berguna untuk memotong sisa pusar itu ya. Jadi masih ada beberapa senti gitu kan, kalian potong sekitar 1,5 senti atau antara 2 atau 1 cm ya. Jangan dipotong sampai ininya pusarnya, biarkan ada jarak 1 atau 2 cm. Oke. Ya teman-teman, satu lagi kalian harus siapkan lampu bohlam seperti ini. Ukurannya antara 5 watt sampai 15 watt. Ini tujuannya untuk menghangatkan suhu tubuh pada kucing, anak kucing ya terutama ya. Dan kalian juga siapkan makanan karena di saat melahirkan itu butuh tenaga besar. Dan kalian jangan heran juga misalkan kalau induknya itu makan kayak apa sih sambungan ari-arinya gitu ya, kayak daging kurang lebih segini. Nah, biarkan si induknya makan, itu tujuannya untuk mengembalikan stamina lagi, tenaga lagi buat si induk. Itu aman, gak apa-apa kok, itu memang sudah naluri, sudah alami seperti itu ya. Nah, sembari saya mau menunggu si kittennya ini nyusu biar agak kenyang, kalian bisa celupkan dulu di air panas atau air hangat gunting ini agar lebih steril sebelum digunakan untuk memotong ari-ari atau sisa ari-ari pada anaknya. Nah, ini si Mai kayaknya mau ngeren lagi. Iya, kayaknya mau keluar lagi, Cah. Ini, tarik. Lihat,
Belum, belum. Thank you.
Ya teman-teman, jadi satu lagi tips buat kalian. Kalian harus siapkan kandang ya. Kalau misalkan kalian nggak punya kandang, misalkan si induknya tetap dalam pengawasan. Kalau nggak ada kandang, kalian bisa pakai kardus yang dialasi sama kain atau keset yang bersih ya. Nah, tujuannya apa? Biar si induknya tuh fokus sama anak-anaknya ya. Satu lagi, kalau memakai kandang ini untuk mengantisipasi agar anaknya tuh nggak dibawa lari induknya. Dalam artian kan biasanya kalau naluri kucing itu bawa anaknya tuh di tempat-tempat tersembunyi yang nggak dilihat sama orang ya, entah itu di kolong tempat tidur atau di plafon. Nah, tujuannya pakai kandang itu lebih aman, lebih safety. Kalian juga bisa pakai kayak karpet seperti ini ya, dan jangan lupa kasih lampunya. Jadi kita tetap bisa ngawasi induknya juga tetap care sama anak-anaknya yang ada di sini ya. Itu jadi tujuannya itu, dan biar induknya juga bisa lebih dekat sama anaknya, bisa nyusuin ya. Intinya jangan panik. Nah, ini teman-teman yang bisa kalian lihat, itu si Mai lagi makan kayak ari-arinya atau apa gitu, kayak ada daging gitu ya, itu lagi dijilatin. Jadi itu memang sebagai sumber nutrisi Mai untuk mengembalikan tenaga dia sehabis lahiran. Itu normal, biasanya semuanya dimakan tuh, dimakan. Jangan panik, jangan bingung, itu udah nalurinya, kita tinggal ngawasin aja. Misalkan maksudnya si Mai atau kucing kamu yang induknya ingin mencelaki anaknya, itu baru di ini ya, Teman-teman, itu tadi tips dari saya, cara bagaimana kita membantu untuk lahiran kucing ya. Jadi satu, intinya kalian nggak usah panik ya. Dengan kalian bisa melihat video ini, kalian bisa belajar cara-caranya bagaimana ya. Yang penting kalian tetap waspada, kalian tetap perhatikan induknya, dan kalian juga tetap perhatikan anaknya ya. Jangan lupa, buat kalian harus siap siaga buat yang punya kucing lagi hamil. Pasti sebentar lagi mau lahiran ya. Kalau bisa, kalau saya memang tadi saya kerja, jadi agak kelepasan atau perhitungan saya kayaknya juga salah deh ya. Pikir-pikir tuh sekitar akhir bulan baru lahiran, gak taunya sekarang tuh tanggal berapa, 19 sudah lahiran ya. Ya teman-teman, ini tadi anaknya ada 4, 2 hitam, 2 kuning. Saya nggak tahu lagi, mungkin ada lagi anaknya si Mai ya. Saya minta doanya agar anak-anaknya sehat. Nanti aku bakal update antara update
ngeblank. Ya, bakal update tentang anaknya si Mai ya. Nanti aku juga bakal nunggu anaknya si Meme. Kayaknya si Meme juga perutnya udah mulai besar. Kita doanya agar sehat terus anak-anaknya si Mai sama anakannya. Nanti insya Allah 3 bulan setelah aku bikin video ini, aku mau buka open adopsi buat kalian yang ingin memelihara kucing ya. Tapi jangan lupa buat di subscribe, di like, di komentar, di share channelnya Arsan Hadi, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers.